dari arah Dinoyo mau masuk Telaga Mas, nunggu puter di barat sana ya, puter di barat sana baru, nah itu ada kelihatan kan, sudah motor puter dulu baru masuk. Nah, jadi kalau yang dari arah Batu langsung masuk jus jembatan Telaga Mas, nah kayak mobil ini. Semriwing lur. Yo, assalamualaikum, selamat pagi lur, Semriwing. Oke lur, hari ini aku mau update terbaru jembatan Telaga Mas pasca diresmikan ya. Nah, seperti apa arus lalu lintasnya setelah dibuka untuk umum. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, share, Semriwing. Nah, depan ini udah pertigaan belok jembatan Telaga Mas lur ya. Tak berhenti sini ya, tak coba lihat arusnya dulu. Di arus lalu lintas lewat jembatan Telaga Mas ini rupanya sudah mulai ramai ya. Nah, ini sudah kelihatan. Jadi ini ada bantalan penjaga juga. Nah, ini di arus lalu lintas lumayan ramai lur. Nah, ini mungkin orang sudah banyak yang tahu kalau sudah bisa dilewati ya. Jadi ini yang jelas kalau menurut saya ini mengurangi kemacetan yang ada di jembatan Menjing atau Kampung Keramik ya. Nah, ini mas-masnya membantu menyeberangkan ya. Ternyata lumayan ramai lur. Kelihatan sekali ini jembatan Telaga Mas ini ramai yang melintasi ya, arus lalu lintasnya lumayan ramai. Wah, ini perlu berhati-hati, ini ada yang masuk, ada yang keluar, mau ke timur, ada yang keluar mau ke barat. Biasa bagus sekali ternyata jembatan ini ya, kelok. Wah, luar biasa. Alhamdulillah tuh banyak yang ngasih juga ya masnya. Semangat pak, semangat. Kita masuk ke dalam lur ya. Arus lalu lintas lumayan ramai lur ternyata di sini ya. Jadi ini sedikit banyak memecah kemacetan ini ya. Wah, ini yang nggak boleh ini. Ini yang nggak boleh menurut saya ini ya. Ini udah ada rambu-rambu dilarang berhenti sepanjang jalan. Ayo masih. Nah, ini masih ada yang foto-foto. Nah, ini masih ada yang berhenti rambu-rambu lalu lintasnya padahal tidak ada bosku. Ini sepanjang jembatan dilarang berhenti. Ayo jalan. Nah, ini masih juga ada yang berhenti padahal sudah ada rambu-rambu lalu lintasnya dilarang berhenti ya. Ini kesulitan ya, karena ya jalurnya masih sempit, ternyata tidak ramai juga ini ya. Oh, ternyata ya juga ini anu ini ya. Arus lalu lintas lumayan ramai ya lur ya. Jadi sekali lagi dari arah Batu langsung belok kiri arah
Seksupun lewat jembatan Telogo Mas. Kalau dari Seksupun arah Telogo Mas mau ke Dinoyo langsung belok kiri, lurus belok kiri saja. Kalau yang mau belok kanan tidak bisa ya. Kalau dari arah Seksupun ke Telogo Mas mau ke arah Batu harus belok kiri dulu. Harus belok kiri dulu, putarnya di timur-timur sana, langsung cari putaran baru ke arah Batu. Masalahnya itu ada pembatas. Nah, masih ada pembatas. Mungkin ini masih percobaan ya. Di arus lalu lintasnya lumayan ramai juga lur ya. Nah. Ini yang susah, ini kalau dari arah timur mau masuk jembatan Telogo Mas ya. Jadi dari arah timur langsung mau belok kanan nggak bisa karena ada pembatasnya, harus putar agak ke barat sana ya, kayaknya kayak gitu. Kalau yang dari arah Batu langsung aja cus belok kiri ya, itu mobil langsung masuk. Set. Arus lalu lintas jembatan Telogo Mas terpantau lumayan rame ya lur ya. Lumayan rame. Nah ini dari arah Batu langsung belok kanan ya, belok kiri ya, maaf. Langsung enak, nggak ada hambatan ya ta. Tapi kalau yang dari arah Dinoyo mau masuk Telogo Mas itu harus putar agak ke sana loh ya, nggak bisa langsung putar karena ada pembatasnya. Jadi kalau mobil yang malas mau puter ya di sana karena arus lalu lintasnya padat, ya langsung aja bablas lurus sekarang pendem. Nah itu kayak dari arah Dinoyo mau masuk, ah itu puternya di situ bapak-bapaknya ya, apa nggak bikin macet kira-kira ya. Nah itu masih kelihatan motor yang putar, belum mobil ini ya. Di mobil pun kalau mau masuk jembatan Telogo Mas harus muter di sana ya, agak ke barat sana harusnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang dari arah Seksupun mau ke Kota Batu ya, itu nggak boleh langsung belok kanan ya, ini masalah ada ini, ada pembatas merah-merah ini ya. Jadi kalau mau ke arah Batu belok kiri dulu, nanti putarnya di timur-timur sana ya. Sekali lagi, kalau yang mau ke arah Dinoyo langsung saja belok kiri terus lah, kayak gini nih. Oh gitu ya. Di arus lalu lintas jembatan Telogo Mas saat ini lumayan ramai. Jadi situasi arus lalu lintas jembatan Telogo Mas lumayan ramai lur. Masih sayang ya, masih ada yang berhenti. Padahal ini sudah ada rambu-rambunya sangat jelas sekali, dilarang berhenti di sepanjang jembatan Telogo Mas. Jalan masih ada yang putu-putu. Wah, sudah bisa disalip mobil sekarang. Luar biasa. Nah ini dari arah Telogo Mas ya lur, aku mau belok kanan. Nah, di depan itu juga ada mas-masnya dua yang jaga. Ini arus dari keluarnya jembatan Seksupun ya, ini arah ke Malang Kota, Suhat atau ke Kepoharjo. Mungkin sampai di sini saja video kali ini lur.
semoga bermanfaat. Sebelumnya jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.